Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel aku, Tuti. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai speaker Bluetooth. Langsung aja kali ya. Ini dia speakernya, Nah, jadi kalau misalkan untuk speaker Bluetooth itu hampir sama ya semua fungsinya. Pada video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana sih cara menghubungkan antara speaker Bluetooth ini ke handphone kita ya. Bisa langsung dihubungkan ke speaker ini. Oke, ikutin terus ya videonya. Nah guys, untuk langkah-langkahnya kita buka terlebih dahulu speakernya. Di sini aku beli speaker yang mini portable speaker P12. Ini aku beli di online shop dan alhamdulillah nyala. Oke, langsung aja. Sombong amat. Nah, jadi dia tuh bentuknya kayak gini guys. Pokoknya buat kalian semua di rumah, semua speaker yang memang Bluetooth atau portable kayak gini nih, cara menggunakannya itu sama ya guys. Dan pastinya kalian harus perhatikan tombol-tombolnya. Di sini aku mau jelasin dulu mengenai tombol-tombolnya ya guys. Nah, di sini ada 4 tombol. Pasti nggak jauh beda sama punya kalian. Nah, ini ada M, seperti huruf M. Ini untuk mengaktifkan Bluetooth-nya. Ini buat yang minus ini mengecilkan suaranya. Yang plus ini menambahkan volume suara. Dan yang ini buat mengganti. Misalnya musik kalian apa? Kalau tekan ini, kalian secara otomatis itu akan mengganti musik ke berikut-berikutnya gitu guys. Atau bisa jadi mundur atau maju tergantung speakernya ya guys. Nah, langsung aja kita mulai ya. Oh iya, di sini ada buat charger. Dan di sini ada tombol on off gitu ya guys. Nah, untuk nyalainnya kita tekan tombol on off-nya. Pasti setiap speaker tuh ada. Nah, kalau udah nyala itu pasti, nah pasti bunyi ya guys. Nah, gimana sih cara menghubungkan ke handphone kita? Buat ngehubunginnya kita harus lihat dulu apakah ininya sudah mode Bluetooth atau belum. Nah, jika kalian bingung bagaimana sih biar kita tuh tahu apakah itu tuh sudah dalam mode Bluetooth atau belum, kita tekan yang huruf seperti huruf M atau W ya. Pokoknya yang kayak gini ya guys. Kita tekan FM mail. Nah, itu bukan ya. Itu seperti radio, kurang lebih sih radio. AUX mode. Nah, bukan seperti itu. Satu lagi. Bluetooth mode. Nah, kalau misalkan dia udah apa, ada kata-kata Bluetooth mode. Nah, berarti itu sudah dalam keadaan Bluetooth yang nyala ya di speaker ini. Nah guys, karena ini sudah dalam mode Bluetooth, sekarang kita aktifkan Bluetooth di HP kalian masing-masing. Oke, misalkan aku mau aktifkan dulu Bluetooth yang di HP ini. Nah, jika sudah, kita cari guys, ini nama Bluetooth-nya apa. Biasanya sih ada ya guys. Kalau ini tuh nama Bluetooth-nya C8200, langsung aja kan di sini ada, langsung kita hubungkan. Nih. Kita hubungkan. Nah, kalau misalkan sudah terhubung atau sudah menyambung, itu ada suara seperti tersambung gitu. Tring gitu. Tring gitu. Tring gitu. Tadi dengar enggak guys? Pokoknya kurang lebih kayak gitu ya guys. Nah, jika sudah di sini sudah terhubung, kita langsung masuk ke musik. Misalnya di sini aku mau musik dari YouTube ya guys. Oke, kita cari dulu.
Ini udah nemu musiknya, nemu. Nah guys, tuh sudah terhubung. Kita misalkan mau, nah. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus mengingat bila harus memaksa atau menyerah untukmu. Apapun itu, asalkan mencoba menerimaku. Nah guys, berarti itu udah nyala ya guys. Jadi udah terhubung. Terus gimana sih cara apa guys? Udah kan udah semua. Kalau misalkan ini udah dinyalain musiknya, ya kalian tinggal atur aja volumenya mau segimana gitu. Kayak tadi aku kan emang mau volume yang gede gitu. Ya udah kita tekan yang volume plus. Kalau misalkan mau kecilin yang min. Udah guys, kalau misalkan kita mau matiinnya, gimana cara matiinnya kak? Nah, gampang banget cara matiinnya. Kalian langsung matikan saja Bluetooth dari sini agar tidak tersambung lagi. Kalau misalkan sudah, lalu kita matikan saja tombol off-nya. Ini ya, tombol off. Kecil banget. Imut. Nah, udah deh. Itu dia tutorial dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Pokoknya kalian harus ikutin tutorial dari aku karena itu bisa lebih mudah. Dan tentunya semoga dapat dimengerti buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Share dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini agar makin berkembang. Dan aktifin lonceng notifikasinya. See you bye. Sampai bertemu di video berikutnya.